Pesan Gus Dur pada Pak Mahfud pada suatu saat menjadi pemimpin negara seperti apa? Ya pesannya banyak lah Gus Dur. Kalau Gus Dur tuh memberi jasa doa ke saya gini, Pak Mahfud, kalau kamu mau jadi pejabat itu biar masuknya nyaman sehingga bekerja baik, dan biar keluarnya nanti nyaman, tidak membebani orang, tidak membeban. Suruh baca doa, Allahumma rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alli min ladunka sulthanan nasira. Ya Allah, bawalah saya masuk ke dalam satu tempat kerja, ke dalam tugas-tugas baru dengan cara masuk yang benar dan jujur. Dan nanti tolong bawa saya keluar dari tugas-tugas itu, menyelesaikan tugas itu dengan cara benar dan jujur pula. Dan berilah kepada saya kekuasaan yang bisa menolong orang banyak. Itu dulu pesannya Gus Dur kepada saya. Jadi saya hari ini berziarah. Saya kunjungan kali ini berziarah ke banyak tempat. Tadi ke Kiai Wahab Hasbullah, lalu ke Gus Dur. Besok ke Kiai As'ad Samsul Arifin di Asem Bagus. Terus ke Kiai Zain Ahmad Chani, Python. Dan kemudian ada solawatan di Bondowoso dan di Sidoarjo.